Yuk ngaji bareng Bu Halimah, Kibar A, halaman 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, Bu Halimah akan mengajarkan kalian Kibar A, halaman 30. Pada halaman 30 ini, kita akan membahas tentang matobi'i. Matobi'i adalah baca panjang yang dibaca satu alif atau dua harokat. Dua harokat maksudnya panjangnya adalah sekitar dua ketukan atau dua lipat jari. Tapi melipatnya jangan cepat-cepat, pelan-pelan. Sebelum itu, sebelum kita membaca halaman 30, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A ba ta sa ja ha kho ta za ra za sa sha so do to do a go ho fa o ka la ma na wa ha a ya. Seperti itu nggih. Jadi panjangnya adalah satu alif atau dua harokat. Yang dimaksud dengan dua harokat ada dua ketuk atau dengan dua jari lamanya. Kalian latihan ulang-ulang ya anak-anak, diperhatikan lebih teliti lagi tentang pengucapan huruf-hurufnya, panjang pendeknya, oke? Cukup sekian dari Bu Halimah. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.